Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian bajan apa aja yang kemarin aku beli di IKEA. Nah, abis itu aku juga mau nge-review panci yang aku beli juga. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel ini supaya makin berkembang dan bisa terus menghasilkan video-video bermanfaat untuk kalian. Enjoy! Ini dia belanjaannya. Jadi kita tuh kalau misalkan belanja ke IKEA mesti bawa tempat belanja sendiri, atau kalau kalian gak bawa, kalian bisa beli tempat ini. Ini tempatnya itu kalau gak salah 10.000, 9.900 gitu. Dan ini bisa muat banyak banget. Kita buka one by one. Barang yang pertama ini udah di unboxing duluan sama Almira, katanya punya aku. Nah, jadi ini tuh pinjam sebentar. Jadi ini tuh penjepit makanan, dan ini isinya 10 penjepit gitu. Nah, ini kalau kita buka klipnya gampang banget sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian punya makanan, aku nggak ada makanan untuk buka sih. Ini kalau ada makanan langsung tinggal diklip aja. Kan nggak semua orang punya standby karet kan, kadang karet juga hilang-hilangan. Jadi ini tuh memudahkan banget. Harganya nanti aku cantumin di bawah karena aku lupa. Selanjutnya adalah piring putih ini. Piring putih ini. Terus sama piring ini. Jadi ada dua. Dan ini harganya sama, sekitar 15 ribuan. Tapi dengan diameter yang berbeda. Sebenarnya satu lagi, cuma satunya lagi tuh udah aku pakai duluan karena habis selesai masak itu mesti langsung ditaruh ke wadahnya. Ini tempat yang satunya itu udah langsung aku pakai buat tadi masak ayam rica-rica ini. Ini lumayan besar ya. Barang selanjutnya adalah, tada, ini dia. Ini namanya panci Anons. Tuh ada tulisannya panci Anons, dan aku beli yang satu set itu. Satu set itu isinya 3. Dan kita unboxing pakai gunting. Guntingnya juga kita beli. Karena gunting yang kemarin udah aku bilang karatan dan sudah rusak juga. Oke. Aku buka dulu ya. Guntingnya udah aku buka. Jadi tuh dia satu paket itu ada isinya 3, ada gunting besar, sedang, sama yang kecil. Dan warnanya bagus-bagus. Dan kalau aku lihat sih emang tajam banget. Lumayan, jadi hati-hati. Sekarang kita buka panci ini, plastiknya maksudnya. Mama, mau buka. Nah, ini penampakannya setelah dibuka. Jadi ini tuh peralatan masak yang set isi 5 dari Anons. Set isi 5 ini maksudnya 3 itu pancinya dan 2 nya itu adalah tutup pancinya. Jadi yang dapat tutup pancinya itu hanyalah yang paling besar dan yang sedang aja. Kecil nggak ada tempat tutupnya. Nah, penutup kacanya ini bisa transparan ya, karena kita jadi bisa ngelihat isi pancinya selama proses memasaknya itu. Dengan penutup pun masakan jadi lebih cepat matang, sehingga hemat waktu, energi, dan pengeluaran, serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, ini perintilan tutup serta gagangnya ya. Produk ini bisa digunakan untuk semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Lalu terbuat dari baja tahan karat, membuat panci tahan lama dan mudah dibersihkan. Nah, bagian dasarnya ini memiliki satu lapisan aluminium di antara dua lapis baja tahan karat, sehingga panas merata dan mengurangi resiko makanan terbakar dan melekat. Ini mulai dipasang.
Ini dua tadi, udah dipasang. Tutupnya kan tadi dipisah tuh. Udah dipasang, yang besar, yang terus ini juga udah dipasang tutupnya. Jadi deh. Selanjutnya adalah barang terakhir sebenarnya. Ini tadang. Tebak ada yang tahu ini apa? Ini itu gantungan. Gantungan baju. Jadi masangnya begini. Nah, ini bisa dipanjang nanti. Sekitar berapa sentimeter lagi gitu deh. Mulik. Oh, ini panjangnya itu bisa 60 sampai 90 cm nanti panjangnya. Tuh. Ini sebelumnya aku sebenarnya udah pernah beli, cuman karena aku butuh satu lagi jadi aku beli satu lagi. Tuh. Udah sampai di sini dulu. Sekian video dari aku. Makasih udah